Diduga akibat medan jalan yang sempit dan terjal, sebuah mobil pick-up bermuatan pasir tergelincir terjun ke jurang sedalam 150 meter. Sopir tewas di tempat kejadian diduga akibat terjepit bodi kendaraan yang ringsek. Inilah kondisi mobil pick-up yang ringsek bermuatan pasir setelah terjun ke jurang sedalam 150 meter di Desa Sindang Sari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Yang mengalami ringsek akibat jalan yang sempit dan terjal, sebuah kendaraan pick-up bermuatan pasir bernopol F8742WO saat kecelakaan terjadi diduga mobil bermuatan melebihi kapasitas. Selain itu, kondisi jalan yang sempit dan terjal membuat kendaraan hilang kendali dan akhirnya terjun ke jurang. Akibat kejadian tersebut, satu orang yang tidak lain sang sopir bernama Dadan meninggal dunia di tempat kejadian. Kejadiannya kira-kira jam 10, dia berangkat dari rumah tadi kan pagi. Tujuannya memang mengangkut pasir. Ternyata sekitar jam 2 barusan baru ketemu bahwa dia kecelakaan di ini kamu apa, Pak? Kampung Cikananga kalau nggak salah. Desa? Desa Sindang Sari, Kecamatan Leles. Untuk korban sendiri? Untuk korban sendiri memang meninggal satu orang, karena kan dia cuma sendiri di mobil gitu. Sementara menurut warga, sopir tewas di tempat kejadian setelah terjepit oleh bodi depan kendaraan. Selain itu, kondisi medan yang curam sehingga membuat warga kesulitan untuk mengevakuasi korban. Heri Setiawan, Bandung TV.